Halo guys, jumpa lagi di channel Sigi Medianet Pictures ya. Saya hari ini sedang di Suzuki SBT Lipo Cikarang nih, mau ganti shockbreaker. Nanti kalau sempat ganti kopling sekalian nih guys. Ini saya di kilometer 125.000. Oke, tonton terus video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Kita mau ganti shock dulu, kita pretelin dulu nih bagian depan nih. Apa itu namanya, Om? Pokoknya di tekot wiper lah ya. Kita lepas dulu nih bagian ini nih. Tadi lupa ke shoot, kirain belum mulai. Kan aja di sini nih. Nah, tuh. Ini shocknya di situ tuh. Ini shock yang kanan udah mati. Jadi dia enggak mau membal lagi nih, guys. Jadi kita ganti. Tadi wipernya kita lepas dulu, kemudian ini plastik yang di depan ini kita lepas, supaya nanti penggantian shocknya lebih mudah. Ini R3 sudah 9 tahun, ini tahun 2013 akhir, belum pernah ganti apa-apa termasuk ganti shock. Ini di kilometer 125.000 tuh, kilometernya 125.000. nah, kilometer 125.3333. Nanti kita ganti ini shockbreaker barunya nih. Ini shock barunya original SGP sama karet-karetnya. Ini plastik yang ini juga dilepas juga nih guys. Jadi ini kan nanti gantinya di sini nih. Jadi semua yang menghalangi di area sini kita harus lepas. Termasuk itu tuh untuk wipernya. Nah, itu. Amanin bannya. Wih. Ditekan gak mantul lagi dia sekali doang tadi ini. Dari 2020 sebenarnya kita diganti. Udah tunda 2 tahun. Tuh dilepas. Kabel-kabelnya sama ini buat remnya ya. Belakang,
Lepas satu nih guys, sudah dua-duanya kita lepas. Ini kita buka shock barunya nih. Wih, cakep. Berarti pernya masih pakai yang lama, Mas? Iya. Oh. Nih filter orinya Suzuki nih, guys. R3. Ini udah hampir 10 tahun belum ganti, udah 125.000. Ini kita ganti yang baru. Ini yang lama kita nanti pernya dipakai di stok yang baru nih guys, karena per kan nggak terlalu ini ya, nggak rusak gitu. Yang perlu diganti yang tabungnya ini guys. Nah, kita melepas itu ya pernya nih. Springnya kita ganti, kita lepas, dipindah ke stok yang baru. Berhasil terlepas. Covernya masih bisa dipakai itu, Om? Masih ya. Ini kalau depan memang angin ya, bukan? Iya. Oh, angin. Ada minyaknya juga ya. Doang. Buat pelumas saja. Jadi kalau yang depan ini tabung angin nih guys. Ini juga ada minyaknya buat ngelumasin si asnya ya. Thank you.
kasih grease dulu nih, greasing untuk apa? Kerja ini ya. Kasih lumasan. Untuk tirat dan lain-lainnya masih aman itu, Om? Masih. Masih ya. Kita pasang lagi bannya, guys. Yang kiri udah oke. Giliran yang kanan kita pasang nih guys, kita kencangin dulu baut-bautnya.
tinggal lepas nih shockbreaker yang belakang nih guys. Kita ganti depan belakang. Nah, ini nih. Nah, harus dibuka nih. Feelnya aku libur sedih. Aku libur sih so. Gue libur bisa. Thank you.
Gak mungkin segitu. Pang. Iya, hari ini di sana. Belum tahun kita di zaman dulu om, iya kan? Iya. Yang lalu gitu ya. Udah ketinggalan. Ya kalau